walaupun gelap tapi tetap ano, apa? Tetap duduk di tempat. Iya. Oke. Okay. Dan pada kesempatan malam hari ini kontingen dari Kapane Welanda dengan durasi 43 menit 13 detik. Iya, tentunya masih di waktu yang aman. Betul. Karena maksimalnya ada di 45 menit. Oke, sedikit imbuhan ya buat Bapak Ibu yang membawa anak kecil, tolong bisa tenang ya, karena malam hari ini pakai kondensor ya, sangat peka sekali. Jadi tolong adik-adik, anak-anak ya, tenang untuk melihat pementasan Festival Ketoprak malam hari ini. Iya. Pokoknya yang nanti sudah enggak ada demit-demitnya lagi. Enggak ada. Kecuali MC-nya ya, Medeni ya. Oke, ya, gimana Mas Al? Tentunya juga diucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang masih semangat pada malam hari ini ya Kak Kelik ya. Selalu semangat. Selalu semangat. Ya, selalu semangat. Dan ini masih malam ketiga dan besok juga masih ada malam terakhir, kayak lagu ya. Dan malam terakhir adalah malam yang mendebarkan. Mendebarkan gitu. Puncak daripada puncak. Betul. Ya. Untuk mencari yang terbaik, iya mengumumkan dong. Yang terbaik daripada yang baik. Iya. Dan nanti penampil malam hari ini yang terakhir adalah dari Kapanewon Kalibawang. Nah saya kepengen dengar semangatnya supporter dari Kapanewon Kalibawang. Mana suaranya? Wow, merata di semua merata. Sudut ada. Sana-sana yang belakang juga teriak. Betul. Iya, terima kasih ya, masih semangat. Terima kasih juga kepada dewan juri kita, kelima dewan betul. Juri. Bapak Dr. Andes Susilo Nugroho, juga Bapak Dr. Andes Agus Prastia M. Hum, Ibu Dr. Anda Erlina Panca M. Hum, juga Bapak Murjono dan juga Bapak Angger Sukisno yang pada malam hari ini memotivasi kita ya Kak Keli. Betul. Menyalurkan energinya untuk semangat pada malam hari ini. Iya, karena kita lebih semangat apabila dewan juri juga semangat. Iya dong. Iya, tapi tetap semangat sekali ya. Tetap semangat sekali. Kita sambil menunggu dari rekan-rekan tim artistik dari Kapanewon Kalibawang bersiap. Iya, oke. Ini mungkin dari Kapanewon Kalibawang semuanya sudah ready. Tentunya akan segera kami bacakan sinopsis pada kesempatan malam hari ini. Dan tolong ya buat Bapak Ibu yang malam hari ini hadir untuk ikut menjaga kebersihan dari auditorium ya. Betul sekali, yang membawa makanan dan minuman yang manis tentunya. Iya, yang berwarna. Yang berwarna, iya. Nanti tidak banyak mengundang semut-semut betul, nakal ya. Iya. Tapi kalau air mineral diperbolehkan asal boleh. Jangan sampai tumpah ya Kak Keli ya. Tapi kalau membawa anak kecil kok kepengen maem jajan, keluar dulu sebentar ya. Betul. Oke, rupanya sudah semuanya ready, maka akan kami bacakan sinopsis dari Kapanewon Kalibawang. Di sebuah kaluran ada seorang pemuda yang bernama Pragulo dan teman-temannya. Mereka sering mabuk dan menggoda gadis-gadis perawan. Ada seorang gadis yang bernama Melati akan dipaksa untuk melayani Pragulo dan teman-temannya. Namun aksi itu gagal hingga Melati melarikan diri sampai ke rumahnya. Karena orang tuanya tidak terima, maka dia lapor kepada Pak Lurah. Namun keesokan harinya Pragulo dan teman-temannya justru semakin beringas membakar rumah Pak Ponco. Ada pemuda yang bernama Prastio dan Arum mengajak semua warga untuk melawan Pragulo. Akhirnya Pragulo bisa diringkus oleh Prastio dan datanglah utusan dari Mataram, kemudian Pragulo dibawa ke Mataram untuk diadili. Baik, untuk tim produksi, sutradara Dimas Rinanto, penulis naskah Radete Inusiwi, penata iringan Stefanus Agung Hermawan, penata cahaya Giri Prastowo, penata artistik
Yuyus Trio Deri Wibowo, penata rias dan busana Hayu Pramila Ningrum. Bapak Ibu yang kami hormati, juga Dewan Yuri yang terhormat. Inilah penampilan dari Kapanewon Kali Bawang. Selamat menyaksikan. Thank you.
Bapak!
perhatian pada ini. Cukup! Lepas itu! Tinggal pengilai-ilai! Oh, cocok! Kali ini menang! Cok! Ayo buka! Bingung kena ngopo. Kang. Iya, Ro. Aku kuwi bakal dijodohke kang. Karo Dimas Prabu lo. Putrane iki menggung, Kang. Kowe arep dijodohke. Banjur sing dikarepe yang niku sapa to? Nek kuwi mau kabeh karepe bapakmu. Ya mbok menawa bapakmu kepengin weruh anake wedok urip mulya. Ora, Kakang. Tembangmu kok malah kaya ngono to, Kak? Kau kok malah nyaro juri. Apa
kowe. Kena ngopo? Kena ngopo aku sesat dengan kowe? Nanti waktu dino iki lho. Poro malah aku sih, matur nuwun. Lantur mongso-mongso kok, jalanan, kowe bisa, atur nake sedikit kok, dede, terus namu marang aku. Thank you.
jen kepiye nek arung kelakon dipundhut garwa kalen bagus e Prabu lho. Arep kepisanan karo temenggung kae. Nek uripe anake dhewe ora tentrem, ora jenjem, apa tegese? Apa? Pacoban ngomong. Apa? Apa? Kegenengan. Ngene aku ngono kok. Kira-kira nek ana wong lanang teko kon nunggu awake wedang senengane kok grenengan geni bojo anggih cetha geni sampeyan to aja geni sinten malih atene apa to apa ana rembug sing ra gatuk onten Pak perkara arum. Kula niku mbokne rangge oleh to nek nyemlangke anake dhewe. Atane kowe kok nyemlangke arum. Anjur nalare piye? Nalare piye? Nalare wingi pun apik-apik dijodhokke kali Prasetyo. Ha kok sakniki dijodhokke kali Den Baguse Pragula. Pripun niku? Kok malah guyu to? Oh alah, iki perkara kuwi to. Perkara kuwi ngono. Nggih. Sampeyan rak dipun ngertos to. Nyi. Saiki tak wangsuli. Omonganmu sing kerwata kok beda sewu kuwi. Alah wong kowe iki landhep dengkul. Sampean ngendika ngeten iku karepe napa? Tak kandhani yo iki boten sak dumuk-dumuk nek arum tak jodhokke karo Den Mas Prabula. Kuwi mergo aku kepengin mulyakake lan njunjung derajate keluargane dhewe. Pak, kula pun boten ngerti kali karepe sampean. Wah. Aku wong iki nek bodho. Nek arum. Sida digarwa karo Den Mas Pragula. Kowe lak ngerti dhewe ta iki? Den Mas Pragula kuwi cetha nek putra tumenggung sing duwe derajat pangkat. Mongko nyi mongko. Aku ki apa? Ming jejering Demak. Apa ora kuwi sing jenenge ngangkat derajate ku warga? Manrungokke bapake sing pinter dhewe. Nika, Den Baguse Pragula, wong lanang sing senengane mendem kalih dolanan cah wedok. Teka dereng. Lumrah. 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 Mergane Den Mas Pragula iki lho anake wong pangkat anake wong sugih nakal merusal kuwi lumrah lho anake wong ora duwe gondo arep nggo nakal. Pak delok arum nika sakniki dadi bingung gara-gara sampean. Kula ki samar Pak dileleh nek arum ki nalare cupet terus ngalu. Gus, nak ngomong ki ora dilumat-lame. Anake dhewe ki mung siji. Kuwi ki jenenge donga. Kowe nek ngomong kaya ngono kuwi jenenge donga. Mulane nek ngomong ki sing apik. Kula ki nganti judhek, Pak. Pripun carane lenga dari sampean? Suwe-suwe nek ngeten iki kula mboten betah dadi bojone sampean. Lho. Karmu piye iki? Karep kula kula nyuwun dipegat mawon. Boten lambene iki lho. Sampeyan yo boten patek kok.
nek omong ki mbok sing bener. Wong ngomong apa dhewe keluarga wis sak untara lho, wis suwe nganti anake wis perawan. Kok njaluk pegat. Niku mbiyake kawula kademangan kene njur kepiye? Halak yo isin to aku, isin. Mboten. Pokoke nek sampean mboten purun kula kandhani, kula nyuwun dipegat, kula ajeng bali teng ngene bapak kalih sibok. Aja, aja ya iki. Aja. Lho nek kowe bali nang nggon wong tuamu lah aku cotho to. Ateges aku ning omahe dhewe. Lah wong sampean niku ki kaku, berguguk. Dijak mernake bocah anane wong swenco wae. Nek kowe kuwi iso mernake anak miturut karo apa sing dadi karepku. Kuwi mesti kepenak iki ora bakal awak dhewe padu sak wayah-wayah. Ngoten. Nggih. Ngoten. Oh lah iya to. Wis cetho nek melu aku mesti penak uripku. Ngeten iki mawon. Sesuk nek anton apa-apa mang rasake dhewe. Kula boten ajeng melu-melu. Dijang rembuk anak mernake anak. Wisane ben ben mbok melu-melu. Oh. Wong ki nak cubluk, nek bodho kowe iki manut karo aku. Oh,
Ing Mataram. Ing taksi nur ingkang bakal paring pidana.